duk review buah import je kan. So sekarang nak review buah durian. Ini durian kampung je, tapi dia sebenarnya dibakar siam. Dia buah dia besar, kita orang panggil durian Bangkok. Tak pun durian jala sebab ada jala kat bawah tu. So bila dia luruh, dia jatuh atas jala tu sebab dia jenis yang mudah pecah. Jadi jom kita try makan buah durian Bangkok. Ini dia punya isi dia. Isi dia besar. So kita try dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Dia punya ulas itu besar lah. Jadi kalau durian kampung biasa tu kan, kalau kita makan kita boleh sumbat satu dalam mulut terus. Tapi yang ni tak boleh. Kita try buka yang lain pula. Dia punya isi dia, dia tebal lah. Dia walaupun dia punya biji dia tu besar, tapi dia punya isi dia pun tebal juga. Dia punya rasa lemak-lemak manis. Nah, kalau orang yang jenis suka durian yang rasa pahit-pahit sikit, tak sesuai makan yang ni sebab dia rasa lemak manis. Yang ni pula dia punya biji jenis penyet. Ada satu lagi yang biji yang mula-mula makan tadi tu, jenis kembung. Ada satu pangsa lagi kat sini. Buah yang ni dia banyak pangsa. Masa dia sedap. Lemak manis. Tapi dia punya lemak manis bukan jenis lemak manis yang kuat sangat. Kalau kita makan yang cepat muak tu. Nah, yang ni tak. Dia punya lemak manis tu yang sedang, yang elok, yang sedap makan. Dia ada 1, 2, 3, 6 ataupun 7 pangsa. Jadi puas hati kalau dapat makan sebiji. Yang ni pun dah cukup kenyang dah. Isi dia tebal. Lepas tu pangsa dia pun banyak juga. Yang ni setiap satu pangsa tu ada 2 ataupun 3. Yang ni ada 2 tapi tadi kebanyakan 3. Dia punya buah dia, isi dia kuning elok.